taruh flare di rumah. Nah, sini bisa ditaruh flare. Halo teman-teman, balik lagi di Om Jaib Channel. Oke, di video kali ini kita bakal unboxing oversuit jaket nih teman-teman dari WO atau Weekend Offender. Nah, ini masih disegel teman-teman nih, tapi ini udah sobek. Langsung kita buka aja, kita langsung lihat aja penampakan si oversuit Weekend Offender. Kita gunting aja. Nah, ini dia penampakannya nih teman-teman. Wow, plastiknya gede juga nih. Nah, ini Weekend Offender oversuit teman-teman. Plastiknya lumayan besar nih teman-teman. Oke, sekarang kita langsung buka aja nih teman-teman. Nah, ini kita buka di bagian sini. Ya, ada tempelannya gitu. Kita buka aja. Nah, ini dia penampakan oversuit Weekend Offender-nya nih teman-teman. Nah, di sini ada stiker. Nah, ini kita lihat nomor artikelnya dan namanya Kel, warnanya magenta dan size-nya M, teman-teman. Oke, sekarang kita langsung aja cek detailnya nih, teman-teman. Oke, di sini dia pakai kerah, teman-teman. Cast overshirt, dia pasti pakai kerah. Oke, kita pinggirin dulu guntingnya. Nah, ini dia penampakannya. Di atasnya dia ada kancing nih, teman-teman, pakai button. Nah, ini bisa diceklekin. Nah, di sini ada slating. Dia di bawahnya juga pakai slating yang bisa ditarik ke atas, teman-teman. Nah, ini seperti ini. Nah, ini bisa kita tarik juga ke bawah. Oke. Untuk bagian belakangnya detailnya seperti ini, teman-teman. Cuman ada motif di tengah aja nih, di atas pinggang garis seperti ini. Dan garis itu, setelah itu kita lihat langsung aja bagian, nggak ada meteran ini nih, kain, pakai meteran ini aja material. Coba kita ukur lebar dadanya teman-teman. Nah, di sini dia itu 55 teman-teman. Nah, ini lebar dadanya itu 55. Ukuran M lebarnya 55 dan panjangnya itu 72 teman-teman. 73 cm. Nah, ini untuk BB 80 dan tinggi 168 masih pas nih teman-teman. Oke, ini dia, kita langsung lihat aja. Nah, di bagian buttonnya tuh seperti ini teman-teman. Nah, ini bisa dikancingin seperti ini. Terus di sini ada slating, dia pakai YKK teman-teman. Nah, ini ada gantungannya Weekend Offender. Nah, ini kita lihat lagi, di sini dia pakai Vision yang YKK. Nah, di bagian depannya, di pocketnya di bagian atas seperti ini, dia pakai velcro teman-teman. Nah, ini dia ada 1 2 3 4 5 6 poket bagian depan. Nah, ini buat flare teman-teman. Ini juga ditutup pakai velcro. Dan di bagian bawahnya itu ada dua kayak kantong baju koko teman-teman. Ini juga pakai velcro, bisa teman-teman buka. Nah, seperti ini. Ya, ini yang sebelah kanannya. Belakangannya sama seperti ini, lumayan dia agak besar space-nya. Dan di belakang pocket yang bawah ini dia ada pocket lagi. Oke, sekarang kita buka si slatingnya teman-teman. Nah, ini ada tag-nya, kita dapat extra button nih teman-teman buat di bagian kerahnya kalau misalkan rusak. Dan ini hang tag-nya, namanya
oversized cowl, dan di belakang lehernya ada tag size seperti ini teman-teman, weekend offender dan bacaan too much too young. Nah, ini bagian kerahnya. Oke, ini bagian dalamnya seperti ini teman-teman, ada bacaan music is the answer, dan ada stempel weekend offendernya teman-teman. Nah, di bagian sini ada tag size-nya, tag wash-nya. Ini 100% nilon nih bahannya teman-teman, dan ini made in China nih teman-teman. Oke, di sini juga ada tempat kartu gitu teman-teman, dan transparan. Nah, kita buka aja. Nah, di sini ada sleting juga nih, pocketnya banyak banget nih. Ekstranya banyak banget pocketnya teman-teman. Nah, ini kita buka aja. Di sini juga ada velcro dan ada kartu apa nih, congratulation dari weekend offendernya nih. Yes. Keren, jarang-jarang jaket ada giniannya. Baru pertama kali nih gua dapat kartu seperti ini. Dan juga baru pertama unboxing dan review si weekend offender, teman-teman. Oke. Sekarang kita lihat lengannya, teman-teman. Nah, lengannya dia pakai bahan tekstil seperti ini dan apa? Karet gini, dan sebelah kirinya tuh ada logo badge weekend offendernya seperti ini teman-teman. Nah, ini ciri khasnya weekend offender. Nah, ini glossy teman-teman. Nah, ini masih diplastikin, masih dilapis plastik teman-teman. Nah, ini dia karet tekstil di bagian lengannya, kurang pas sih kalau pakai karet apa karet bahan seperti itu ya teman-teman. Nah, ini hang tag-nya. Oke, sekarang kita langsung aja ke on fit-nya. Check it. Oke, teman-teman, sekarang kita langsung cobain aja nih over seat-nya. Ini size M. Berat badan gua sekarang 80, tinggi badan 168 cm. Nah, ini dia penampakannya, teman-teman. Ini nilon bahannya. Nah, ini penampakannya. Kancing, kita kancingin dulu. Nah, seperti ini teman-teman. Oversize WO. Nah, ini ada pocketnya kanan kiri teman-teman. Ini bisa dibuka, dia velcro kanan kiri, ini juga bisa. Di sini ada buat naro flare ini. Nah, sini bisa ditaruh flare. Ah, ini kenapa kali? Ini pergelangan tangannya karet. Sayang banget nih kalau karetnya kecil aja, bagus. Gue agak nggak begitu suka nih karet seperti ini teman-teman. Ini masih keren lah. Nih patch-nya WO. Oke, videonya gitu aja. Kalau suka sama video ini, jangan lupa kasih like untuk bantu perkembangan channel ini. Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasi, teman-teman. Oke, sampai ketemu di video gue selanjutnya. Dadah.